Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walhamma ba'du. Sahabat warga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada. Apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbul alamin. Baik program tanya ustaz hadir kembali dan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan tentunya Anda bisa bertanya seputar permasalahan agama. Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui telepon di 061 79 Dan sahabat keluarga muslim, sahabat dari salah, langsung saja inilah program Tanya Ustadz. Ya, sahabat warga muslim dan juga sahabat dari salah telah hadir bersama kita Ustaz yang tentunya akan berbagi ilmu. Al Ustaz Abdul Rashid Allahu taala kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum nama Ustaz ya. Hah? Masih satu ya? Masih satu. <laughs> Masya Allah. Baik, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada, silakan jika anda mempunyai pertanyaan dapat menghubungi kami di 0617944282 dan jika lo anda atau melayakan pertanyaan melalui sosial media, eh, sosial media, Insya Allah nanti kita akan jawab dan tentunya. Mudah-mudahan menjadikan solusi bagi penanya khususnya. Baik kita awali pertanyaan kita nih Ustadz. Ya, mm -mm. Di kesempatan ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menjual sapi, kambing, dan hewan lainnya dalam keadaan hidup? Ditimbang dalam keadaan hidup Ustadz. Karena bisa saja salah satu akan merugi dan rata-rata si penjual akan memberikan makan sebanyak-banyaknya sebelum proses uh, penimbangan sapi ataupun kambing itu. Hmm. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyarafil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Para pemirsa salam tipi. Rahimanallahu ta'ala wa ayyakum jami'an. Dan juga pendengar Radio Arisalah. Dimanapun antum-antunna berada. Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat bagaimana hukum orang yang uh, melakukan transaksi jual beli sapi tadi ya ada kambing ada kerbau yang memang sebelumnya dikasih makan oleh uh, si penjual ya iya si penjual kan iya ya kita katakan bahwa hal seperti ini tidak mengapa dan ini lumrah saja biasa orang namanya mau menjual ya dikasih makan lah kalau nanti nggak dikasih makan nggak sehat kambingnya, nggak sehat lembunya, nggak sehat sapinya. Mungkin yang ditakutkan itu ada unsur goror gitu kan, seperti mungkin ada ada unsur penipuan di sana gitu kan. Kalaupun itu ada unsur gorornya, maka gorornya itu goror yang kolil gitu. Kalau kolil sedikit, maka maafun anhu itu dimaafkan. Nah gitu. E, artinya bahwa e, Kambingnya ataupun sapi tadi, ataupun e, ontak lah atau apalah tadi itu yang memang Uh, ditimbang hidup, ya, uh, yang sudah diberi makan itu sebenarnya tidak terlalu ini, tidak terlalu signifikan juga uh, menambah berat daripada sapi ataupun kambing yang baru diberi makan tadi. Gitu. Yeah. Jadi tidak uh, tidak terlalu besar lah apa namanya ini. Kalaupun itu ada gorornya, ya, kalaupun ada itu goror yang kolil. Kalau goror kolil kata para ulama dalam be dalam jual beli itu dimaafkan maafun anhu gitu. Tidak ada masalah. Jadi uh, bisa saja, boleh juga, boleh saja. Orang yang menjual kambing ataupun sapi dalam keadaan hidup yang memang baru makan gitu kan, yeah. ditimbang tentu kan yang ditakutkan yeah. nanti kan, uh, jadi tambah timbangannya betul, ya betul. betul. La lazimnya kan memang makan si apa ini kan si yang hewan, namanya, ini, ya. hewan ini memang ini lazim kok biasa gitu dan memang nggak berlebihan gitu kecuali memang mungkin dikasihnya apa namanya ini obat dikasihnya apa sehingga nanti Uh, makannya tidak seperti sewajarnya itu mungkin iya. mungkin gorornya besar <tuh> gitu kan tapi kalau hanya sebatas makan biasa saja walaupun memang mau dijual gitu maka tidak ada masalah kalaupun ada gorornya itu goror yang kolil maka goror kolil itu dimaafkan dan memang perlu dipahami ya bahwa goror yang tidak dibenarkan dalam syariat itu kan ada tiga bentuk dia pertama disebut dengan yang maadum barangnya nggak ada mau dijual gitu contoh kita katakan aku menjual ya uh, apa namanya anak ya anak kambing yang ada di perutnya ini sekarang gitu padahal e, kambingnya juga belum belum hamil gitu kan belum belum istilah orang belum bunting gitu jadi gimana mau dijual ini sesuatu yang makdum gitu ini menjual sesuatu yang belum ada ini disebut dengan goror hmm. ini nggak boleh karena goror jelas sekali orang nggak ada hmm. barangnya hanya ini lem, apa namanya ini e, kambing betina lalu dikatakan kepada si pem, calon pembeli ini aku akan jual kepadamu nanti ini apa namanya Uh, bayinya ataupun janinnya ini pernah hamil yeah. aja enggak gitu kan. mm -hmm. itu yang kedua memang sesuatu yang majhul, sesuatu yang enggak jelas sesuatu yang jelas itu gimana maksudnya dia menjual sesuatu yang enggak jelas gitu enggak ada apa namanya ini uh, yang mana yang mana yang mau dijual ini barangnya ini enggak jelas yang mana apakah yang ini apakah yang itu apa yang a p b c segala macam gitu. ini namanya goror juga kenapa karena uh, gorornya besar karena majuhul sesuatu yang belum belum nampak gitu kan sesuatu yang belum nampak yang berikutnya juga yang nggak boleh itu gorornya itu goror yang goror yang memang nggak bisa diserahkan barangnya. Contoh kita katakan aku menjual ikan ini yang ada di sungai ini gitu. Nggak nggak bisa kita. Memang ada ikan di situ, tapi kan nangkapnya payah. ya? Atau nggak tahu jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa bisa jadi? Atau dia menjual budaknya yang lari umpamanya? Iya. Budaknya lagi melarikan diri, tak dapat tangga gitu. Iya. Dia menjualnya, maka ini perkara-perkara ada jual transaksi, jual beli yang gorornya jelas dan ini nggak boleh. Iya. Aa, demikian Allah taala. Baik Ustaz, nah itu tadi kalau hewan eh, seperti memang dikasih makan ketika hidup kan wajar. Mm -mm. Memang itu sebuah eh, Biasa kewajiban dikasih Betul. makan. Tapi Ustaz eh, ada beberapa kasus juga seperti misalkan ayam nih mm. eh, disuntik gitu sih ayamnya itu kan mm. suntikan air gitu jadi lebih besar lagi, timbangan lebih eh, berat. Mm -mm. Tapi pas sudah dibeli ke rumah menciut gitu Ustaz. Susut. Ah jadi kan si pembeli seperti merasa dirugikan ditipu gitu ya? Apakah hmm. ini termasuk hal yang dibolehkan atau memang ini yang bahaya? Kalau kan? goror yang seperti ini kan dia sengaja, jadi yeah. sengaja itu dia memang tujuannya memang untuk hal itu. Kecuali mm. sunti air tadi memang itu dalam rangka pengobatan kalau sapi dulu namanya ada gelonggongan. Nah gelonggongan itu nggak boleh, itu gorornya jelas sekali. Kemudian mm. menyakiti sapi juga. Betul betul. Jadi dari semua sisi kena kan. Yeah. Jadi dia memang tujuannya adalah mm. untuk mengelabui si calon pembeli yeah. sehingga nanti timbangannya naik gitu kan tapi kalau memang dikasih minum uang wajar saja dikasih makan yang wajar aja nggak ada masalah iya yeah. mm -hmm. kalaupun itu ayam goror gorornya goror yang sogir, kolil gitu itu dimaafkan mm -hmm. tapi kalau dengan tadi itu uh ya, disuntik dia kala kali di akal iya. ya, ini nggak boleh ini gorornya goror besar ini yeah. dan bisa saja si apa namanya uh -huh. si pembeli mengajukan khiar aib namanya, uh -huh. bisa saja karena dilihatnya tadi baru beberapa saat aja oh, terjadi perubahan yang signifikan kan, uh -huh. yang tadi ayamnya gede gitu tiba-tiba di rumah menciut gitu. Iya ayam susut. Uh, susut ya. <laughs> dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu kan, iya, iya. maka ini boleh dikembalikan karena aib, uh -huh. ah begitu dan ini dan pelakunya tuh nggak boleh ini haram hukumnya dilakukan. Yeah. Allah baik ustadz ini kan uh, sangat berdekatan dengan permasalahan timbangan juga nih ustadz mm, ya, iya. dalam jual beli. Mm. itu kan tadi hewan tapi kalau bentuk barang ini gimana nih ustadz? Mm. maksudnya apakah uh, sebaiknya bagi si penjual itu ketika uh, memberikan misalkan dia jualan buah gitu ustadz? Yeah. timbangannya itu uh, harus memang ngepas ngepas atau lebihkan dikit gitu ustadz? Kalau memang timbangannya itu memang uh, masih standar, timbangan yang dipakai, kilonya itu, hmm. kan ada istilahnya kilon duduk itu ya, yeah. nah, yang ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo gitu. Kalau memang masih standar, hmm. masih baru gitu kan, kan seiring dengan hmm. pemakaian nanti akan mungkin tingkat akurasinya itu akan berkurang. Ya. Yeah, betul. Tapi kalau masih baru dia nggak ada masalah, ngepas aja, hmm. jarumnya itu paskan aja Pas. gitu. Tapi kalau memang kira-kira kita ini udah agak-agak apa, udah agak-agak error gitu kan, yeah. ya udah kita untuk dalam rangka ikhtiar namanya kehati-hatian, ya udah di, 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 di lebihkan aja sedikit. Ya kalau lebih bagusnya lagi ganti aja kilo yang lain lagi, yeah. lagi yang baru maksudnya, supaya kita memang tidak ada unsur keraguan-raguan dan kita tidak ada merasa apa ya merugikan orang lain. Betul betul. Ah, begitu Itu itu pihak penjual. Ini pihak hmm. pembelinya maksa gitu Ustaz. karena dikit napa gitu. Oh, itu namanya Wailulil Mutaffifin itu. Celakalah bagi orang-orang mutaffifin itu yang curang. Ya. Yang kalau dia kalau dari sisi dia harus penuh. Ya. Sementara kalau orang lain boleh biasa-biasa aja gitu kan. Itu nggak boleh. Artinya kalau yang berkaitan dengan dirinya, contoh tadi dia minta timbangan, Uh harus tepat timbangannya bahkan harus lebih. Tapi ketika bayar bahkan ditawar-tawar sampai mungkin marah penjualnya gitu, yeah. tawarnya terlalu ini gitu kan di bawah modal, di bawah lah. modal kan ya, jadi artinya seimbangkan juga lah. Jadi dalam jual beli kita harus <kuh> memang walaupun ini jual beli kita punya hak untuk menawar, istilah orang pembeli itu raja, yeah. tapi jangan pula kita di Bali itu akhirnya sewenang-wenang dan semena-mena kepada penjual juga juga boleh boleh. Ya, saling menjaga adab dan akhlak, saya kira ini adalah hal yang paling yang paling baik taala alam. Baik Alhamdulillah Baik sahabat keluarga muslim Dan juga sahabat dari di mana pun Anda berada Mudah-mudahan dari jawaban Ustadz dapat uh, kita pahami Silakan bagi Anda yang ingin bertanya Dapat menghubungi kami di 0617944282 Kembali kita ke uh, Pertanyaan Ustadz yeah. mm -mm. Ustadz apakah saya boleh menjual BBM Dengan harga yang ditetapkan pemerintah uh, Sekarang Ustadz sedangkan saya dulu dengan harga murah mungkin masih ada stok lama gitu ya jadi terkait dengan uh, perkara yang seperti ini kan kita kembali kepada hukum jual beli hukum jual beli kan uh, istilahnya ridho sama ridho ya, ya. Uh, ketika memang semua syarat syarat jual beli itu terpenuhi yaitu memang dia dia yang punya kemudian juga ini adalah barang yang halal artinya syarat-syarat lain sudah terpenuhi semuanya kalau terkait dengan harga itu tidak ada masalah Ya, tidak ada masalah. umpama tadi kemarin itu kan jam sekira jam 14 ya, 14.30 iya. naiknya itu gitu kan. Diumumkan. Nah, ya. Diumumkan kenaikan itu dan berlaku memang saat satu jam setelah diumumkan gitu kan. Nah dia udah beli banyak stok umpamanya mungkin di SBBU kan iya. atau mungkin juga, juga penjel ceran penjual, gitu kan. Dia sudah ya. banyak uh, stok. Dia dia juga nggak tahu bahwa kenaikan akan terjadi hari itu. Di jam itu. Gitu, ah ya. di jam itu. Memang sebelumnya pemerintah sudah Uh, mengangin angin kan. Yeah. Nah, kita dengar juga itu Maka tapi kan uh, uh, bahwa akan ada kenaikan. Tapi kan nggak pemerintah juga nggak nggak enggak ngasih tahu kapannya kan. Yeah. Nah, jadi dia biasa saja belikan biasa gitu. Dan juga dia tidak mungkin nggak juga enggak ter, enggak terbetik juga dalam hatinya untuk menimbun gitu Untuk menimbun ya? enggak yeah. ada, memang itu biasa saja stoknya seperti itu gitu kan. Qadarullah. Ya ini fadl min Allah lah. Rezeki dari Allah, enggak ada masalah. Iya. Yeah. ada masalah. hatta pun kita umpamanya eh uh, apa namanya ini barang kita yang lama-lama tiba-tiba mungkin sesuatu ini yang barang lama ini jadi jadi tren jadi model gitu kan. ya. Yeah. jadi harganya jadi lebih naik enggak ada masalah pada akhirnya nggak mm -hmm. masalah yang penting rido sama rido dan semua syarat-syarat yang terpenuhi nggak ada masalah jadi kalaupun kita umpamanya banyak stok kita dengan perubahan harga mungkin kalau ke pertalite mungkin dia dapat selisih harganya mungkin sampai 3000 ribu atau berapa nggak yeah. ada masalah gak ada masalah itu yeah. hadiah dan dan juga dia kan tidak lama juga kan, hanya sebatas itu saja. nggak yeah. gitu. ada masalah. Jadi boleh-boleh saja, kalaupun uh, dia menjual dengan harga baru, meskipun modalnya masih modal yang lama. Yeah. Uh, demikian, Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz. Nah ini BBM nih, Ustaz. Yeah, BBM. Masih hangat nih. Masih hangat, betul. <laughs> nah ini uh, kenaikan BBM ter uh, akan mempengaruhi juga sektor-sektor lainnya gitu, Ustaz. Betul. Mm. Jadi kan banyak yang bergejolak, uh, akan uh, apa ya, gimana nih pendapatan pun, nggak uh, bertambah malah berkurang, berkurang tapi kayaknya pengeluaran bakal terus bertambah gitu. Ustaz. Mm. mungkin nasihatnya Ustaz bagi kita semua uh, ya mungkin mereka pun alhamdulillah uh, yakin akan rezeki Allah gitu. Ustaz. Mm. tapi kan dengan ada semacam ini ya mungkin ada uh, goncangan di hati gitu. Ustaz. Mm. biar supaya kita itu tidak pesimis semangat yep. menghadapi hal yang seperti ini dan mungkin biar kita pun juga lebih e, yakin ikhtiar dan juga lebih kenceng tawakannya gitu Ustaz. Iya. Jadi ya, memang e, mm. saya kira terkait dengan masalah harga tidak di zaman ini saja terjadi. Iya. Bahwa terjadinya gejolak-gejolak harga naik gitu turun ya. fluktuasi harga itu tidak hanya di zaman kita gitu. Zaman-zaman iya. sebelum kita yakni e, kaum salaf ya, itu juga sudah terjadi gitu artinya bahwa kalau kita baca dalam kitab Hilyatul Aulia dikatakan bahwa ada salah seorang ulama ditanya, "Wahai Imam, mengapa bukankah engkau tidak memperhatikan? Bukankah engkau tidak tahu bahwa barang-barang sekarang ini naik? Mungkin biasalah ya, mungkin karena mungkin stok sedikit sehingga naik. Itu kan hukum ekonomi gitu yeah. kan. Ketika barang sedikit, permintaan banyak, tentu harga akan akan naik yeah. gitu kan. Maka beliau mengatakan bahwa bukankah Allah Subhanahu juga yang memberikan kita rezeki ketika harga ini murah?" Begitu juga ketika harga ini naik pun tetap saja Allah SWT juga yang memberikan rezeki. Artinya kita tahu dan percaya bahwa rezeki itu sudah dipatok dan sudah dilimit dan sudah ditentukan oleh Allah SWT masing-masing kita. Ingat, kalau yang disebutkan dengan apa ya, dengan rezeki yang kita yang kita miliki itu beda ya kita kita yang kita pakai dengan yang kita miliki beda. Iya betul. Yang kita rezeki yang kita maksudkan itu yang memang kita nikmati, yang memang kita sendiri yang memakainya Betul. atau menggunakannya. Contoh, kita punya baju uh, pakaian yang kita pakai hari ini adalah rezeki kita. Berarti tanah yang selebar apa? Iya, itu kan kita miliki saja, tapi iya. itu bukan bu bukan bagian rezeki yang sedang kita nikmati. Hmm, hmm. Ah gitu kan? Tidak tentu juga kita nikmati. Bahkan bisa jadi untuk orang kita iya. yang capek ngapakannya ternyata nanti istri kita jadi sengketa. Istri, pula. Sengketa kita udah meninggal, hmm. istri kita nikah lagi itu kan dinikmati oleh suami Baru. berikutnya, suami iya, barunya. Gitu. Suami barunya mungkin dia malas-malasan kerja, akhirnya dapat jadi nomplok istilah orang. Ah yeah. <laughs> gitu kan. Maksud saya bahwa uh, apa namanya ini orang yang uh, memiliki apa namanya ini pandangan yang sempit ya terkait dengan perkara ini, dia akan merasa dirinya susah uh, gitu. Bukan berarti oh pak Ustadz ini hebat ekonomi. tidak. Sama kita pun sama merasakan hal yang sama. tetapi kita apa boleh buat? Yeah. Dan pemerintah juga sudah menjelaskan bagaimana kondisinya saat ini kan kita juga paham bagaimana dengan dampak pandemi sebelumnya juga dampak perang dan lain sebagainya ya kita uh, banyak bersabar dan banyak uh, apa namanya berdoa kepada Allah dan kencang kita wakalnya tadi itu tapi ikhtiar dan usaha tetap yeah. jangan pula Akhirnya kita berpangku tangan atau bermaras malasan tidak. Jadi tetap kita usaha, ikhtiar, ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita semuanya. Amin, amin, mungkin amin. kita dari harta nanti agak sedikit sempit. Tapi kita dimudahkan mungkin kesehatan kita semakin dijaga oleh Allah. Kualitas yeah. hidup kita semakin baik. Ini kan rezeki yang sangat luar biasa. Ya, kan? Yang mungkin kita mendapatkan hal ini, mungkin harus mengeluarkan uang yang banyak. Ternyata Allah SWT tidak begitu. Yeah. Allah kasih cuma-cuma kita, mungkin dari sisi harta kita sedikit agak, Agak istilahnya mm -hmm. berkurang, tapi dari sisi kesehatan yang lebih, dari sisi uh, apa namanya dada yang lapang dan seterusnya, ini semuanya adalah nikmat Betul. dari Allah SWT. Anak-anak rewel, anak-anak rewel, istri pun mengizinkan kita poligami lagi. Ah, Uba <laughs> ini kan sangat luar biasa <laughs> begitu. Allah Ta'ala baik, Masya Allah, baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah. Uh, kita rehat terlebih dahulu. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustadz. sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun Anda berada, kita kembali di tanya Ustadz. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, Ustadz, kembali kita ke uh, pertanyaan. Ya. Uh, Ustadz, bolehkah kita menjamin? Uh, bolehkah kita menjadi penjamin kredit orang lain, Ustadz? Bolehkah kita menjadi penjamin kredit orang lain iya. ya? Type terkait dengan uh, kredit ya uh, perlu kita sampaikan bahwa kredit itu ada dua macam ya, ada kredit yang syar'i, ada yang tidak syar'i gitu. Yang syar'i itu ya itu yang memang sesuai dengan uh, aturan syariat ya. Contohnya adalah uh, kita menjual satu barang kulkas lah umpamanya. Kalau barang itu cash umpamanya langsung dibayar harganya 5 juta. Tapi kalau orang yang nggak bisa cash dia mencicil umpamanya dengan cara dikredit istilahnya gitu kan. Itu jadi harganya umpamanya 7 juta. Nah, gitu kan? Itu dalam rangka dal dal se sepanjang uh, ya 7 bulan umpamanya. Jadi kreditnya itu uh, jadi harganya itu naik jadi 7 juta yeah. dan sebulan itu dibayar 1 juta. Oke, okay? selesai. Jadi kan udah jelas angsurannya berapa? Waktunya berapa udah jelas selesai, itu kan? Kemudian, berikutnya nanti, ketika si dan ketika terjadi akad, maka sudah hilang kepemilikan. Artinya, si penjual sudah menyerahkan barangnya total ke si pembeli, dan pembeli pun sudah mendapatkan barangnya. Maka, si pembeli ada utang yang harus dibayarnya dalam bentuk kredit tadi, kita. Ya. karena hasil daripada um. transaksi jual beli akad tadi. Nah, ketika umpamanya bulan kelima nggak bisa bayar terlambat bayar mm -hmm. terlambat bayar tidak ada denda itu mm -hmm. satu dia bulan kelima terlambat bulan dua hari tiga hari tapi itu nggak ada denda serupiah pun enggak ada mm -hmm. itu yang berikutnya ketika umpamanya si si pembeli nggak mampu melunasi kulkas tadi yeah. sementara uang yang sudah dibayarkan itu sudah masuk 6 juta umpamanya tinggal satu juta lagi bagaimana caranya maka hakim atau pihak ketiga menjual barang itu menjual barang itu ke siapa kayak gitu kan Nah laku umpamanya 4 juta Berarti satu juta diberikan kepada si e, penjual si awal ini kemudian kepada si pembeli dibalikan uangnya itu tiga juta karena harga jual kulkas tadi empat juta, yeah. nah, kan gitu. Jadi satu juta utangnya diselesaikan sama si penjual ini tadi tiga jutanya diserahkan ke si pembeli. Itu hmm. syar'i, itu kredit yang syar'i. Saya ulangi, kredit yang syar'i itu yang akadnya jelas dari awal. Harganya memang tentu akan berbeda antara cash dan kredit, kan? Kalau kredit tentulah lebih mahal. Boleh nggak masalah kredit yang seperti itu. Tapi jelas bulannya berapa, angsurannya berapa per bulan. Dan kalau terlambat nggak bayar, dan kalau nggak bisa melanjutkan cicilan, barangnya dijual. Hmm. Dijual, kemudian dari hasil penjualan itu, utang si pembeli dilunasi. Hmm. Kalau ada sisa dikembalikan ke ya. di minjam tadi yang, ya? yang yang minjam tadi asosiasi pembeli tadi iya. jadi apa faedahnya sama dia ya sama dia kan selama enam bulan ini udah dipakai sama dia kulkasnya ini ya kan alhamdulillah ah begitu itu kredit yang syari kalau seperti itu maka nggak mengapa dilanjutkan nggak mengapa dilanjutkan tentu eh, apa namanya ini orang yang eh, oper kredit istilahnya gitu kan orang yang mengoper ini kan meminta apa ya dia menjual balik barangnya ya menjual nggak apa-apa karena itu sudah berpindah kepemilikan kan mm. kan itu hak dia menjual lagi nggak apa-apa dia jual balik kemudian dia dapat duitnya sementara cicilannya yang tadi dikembalikan ke si penjual si pembeli baru tadi enggak yeah, okay. ada masalah boleh It, kalau itu syar'i mm -hmm. tapi ketika umpama kredit itu tidak syar'i sistemnya leasing umpamanya maka ini nggak boleh yeah, okay. karena nggak boleh kita turut serta dan membantu dia dalam rangka ke apa namanya dosa dan permusuhan. Iya. Allah Subhanahu mengatakan 'alal ala Janganlah kalian tolong menolong ya dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi di sebelum ayat sebelumnya kan ayat mengatakan wa 'alal birri wat dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan tak ketakwaan. Tapi wala ta'awanu 'alal al Jangan kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Hmm. Intinya bahwa kalau kredit itu yang syar'i, silakan saja. Tapi kalau kredit itu tidak syar'i, jangan dilakukan. Iya. Ah, demikian taala. Baik, insyaAllah. Allah. Terima kasih. Iya, masih banyak waktu. Tentunya sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami dan sudah ada penerimaan. Kita langsung angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam yeah, warahmatullah wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? Ummu Khadijah, Ustaz. Baik, silakan pertanyaan ya. Ya, izin bertanya ya Ustaz. Silakan Ibu. Iya. so, kan kalau mengkosor sholat itu kan karena jarak dan kebiasaan gitu Ustaz. Iya. Jadi bagaimana dengan jarak dari tebing ke medan, itu kayaknya udah bisa mengkosor kan Ustaz ya? Dari tebing ke bedan, ya. Ya, uh, medan ya? Iya, medan. Yang kayaknya ada yang jauhnya itu di jalan apa gitu, kayaknya Ustaz kayaknya 85 kilo lah gitu Ustaz. Iya, iya. Jadi... Uh, apakah masih berlaku Mengkosor sholat apabila setiap minggu satu minggu sekali ke sana gitu Ustaz karena pekerjaan begitu Ustaz. Yeah. Hmm. Nah, itu bertanya masuk karena saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi karena perjalanan Ustaz, safar. Yeah. Tadi uh, apakah memang betul Ustaz ungkapan uh, atau istilah ketika boleh uh, kata safar itu adalah hmm sesuai dengan kebiasaan juga gitu, Ustadz, hmm. uh, Udah dikatakan, misalkan dari pergi pergi ke tebing tinggi kemarin itu kalau udah biasa jadi sebut safar, itu apakah sudah berlaku? Kemudian ketika hal itu sudah menjadi kebiasaan gitu, Ustadz, hmm. seminggu sekali pergi gitu, Ustaz karena pekerjaan. Karena hmm. ini udah biasa gitu, Ustaz. Ya. Yeah. Nah, apakah ini juga disebut safar? Uh, boleh juga berlaku surat kosor atau bagaimana, Ustaz? Ya. Yeah. Uh, memang kalau kita lihat ya pendapat para ulama terkait dengan uh, masapah ya, ataupun jarak iya. yang uh, dibolehkan seorang itu untuk mengkosor bahkan pun menjamak gitu kan. Uh, itu memang hilap ya perlu kita sampaikan di sini hilap para ulama. Tetapi saya memang condong kepada pendapat yang mengatakan sekitar 80 ataupun sampai 90 km jaraknya gitu kan. Nah kalau kita lihat tadi pertanyaannya dari tebing ke medan apakah ini sudah jarak sapar gitu kan. dari Kalau dari sisi kilometernya mungkin udah. Iya mungkin dari sudah gitu kan uh -huh. kalau dari sisi kilometernya sudah 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 termasuk kategori safar. Yeah. Kalau orang bersafar hmm. tentu berlakulah kepadanya hukum safar. Uh -uh. Apa aja yang itu yaitu berlaku baginya boleh dia mengkosol sholat ya bahkan pun menjamak dan juga boleh dia tidak meninggalkan boleh dia tidak ikut sholat Jumat karena dia dalam keadaan safar, safar gitu. Yeah. Itu konsekuensi daripada orang yang safar. Maka ketika dia bersafar maka Ikutlah hukum sapar itu, maka hukum sapar itu menempel kepadanya. Iya. Yeah. Bagaimana kalau hmm. itu dilakukan rutin, gak kan ada masalah. Karena dia bukan itu kampung dia gitu. Iya. Yeah. Kalau bukan itu, karena Medan ini kalau bukan kampung dia gitu. Yeah. Kecuali kampung dia dua mungkin, itu soal lain. Mm -hmm. ah, gitu kan. Ada cabang. Ada cabang gitu kan, nah gitu. Ada istri lain dia di Medan, bapanya. kalau dia laki-laki gitu ya. Maka itu udah udah lain cerita. Tapi kalau emang itu emang dia karena pekerjaan sekali-sekali sana, -sekali gak ada masalah. Maka hmm. ketika dia pergi itu dia mengambil hukum safar. Iya. Ah, maka boleh baginya hmm. untuk mengkosor dan e, menjamak sholat. Ah, Berarti berlaku juga hmm. seperti kayak supir, sopir kan? Nah. Apalagi pekerjaannya memang itu keluar Betul. kota gitu. Ustadz. Memang kalau kita lihat para ulama, mereka mengatakan demikian. Selama tidak ikut keluarganya. Maka iya. dianggap dia hukumnya hukum sapar. meskipun mm -mm. itu lama, iya. meskipun uh -huh. dalam perjalanan itu uh -huh. lama, uh -huh. sama seperti orang yang melaut di uh -huh. lautan sana, dia ikut kapal layar atau kapal apalah yang katanya nggak akan ke darat dia kecuali enam bulan bahkan empat bulan ikut di pelayaran. Iya. Bagaimana hukum orang tuh sholat? Boleh mereka ini untuk mengkosor selama enam bulan iya, itu? Iya nggak ada masalah. Iya. Ah, kenapa? Karena memang mereka namanya sapar itu kan. Iya. Kita nggak tahu berapa mil jaraknya mungkin udah ratusan kilometer gitu kan, iya. maka selama itu mereka boleh untuk melakukan ataupun mengambil hukum hukum e, musafir yaitu iya. diberikan rukhsah ya keringanan untuk e, tidak menyempurnakan sholat tapi hanya mengkosor, memendekkan sholat saja, betul, betul. bahkan juga menjama ah, demikian, tapi Ustadz e, apakah yang menjadi intinya itu, e, apa ya kesulitan, mm -mm. atau memang jarak, karena e, sekarang itu kan sudah lebih canggih lagi Ustadz Ketimbang dari uh, tebing tinggi ke medan, itu hmm. lebih capek ketimbang dari medan ke Jakarta naik pesawat. Gitu betul, Ustaz. nah, apakah memang ketika sudah uh, dari Jakarta atau dari Medan ke Jakarta naik pesawat, capeknya uh, kurang hmm. ketimbang dari tebing tinggi ke medan, memakai uh, mobil, hmm. apakah masih bisa kosor atau tidak? Gitu Ustaz? jadi memang uh, apa ya? <coughs> Bukan kita melihat kepada masyarakat, sapar bukan kita melihat pertimbangannya itu kesulitan safar itu sendiri yeah. tapi kita lihat apakah seseorang itu sudah muntabiq sudah yan mm -hmm. apakah sudah layak diterapkan kepadanya hukum safar apa tidak yeah. karena kata para ulama al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa 'adaman hukum itu beredar Sesuai dengan ilahnya, yeah. Ilahnya itu sebabnya gitu. Uh, uh, uh. Dia kan boleh mengkosor, bukan karena masak, masak kopi, bukan, saparnya, bukan karena kesulitannya, bukan. Ya? Apalagi zaman sekarang kan, iya, yeah. ah, gitu. Orang yang umpamanya, uh, sedang Ramadan kan, boleh dia me -me berbuka, tidak berpuasa mm -hmm. ketika di bulan Ramadan yeah. karena uh, pertimbangan Sapar gitu. Pertanyaannya kemudian, apakah Sapar hari ini seperti Sapar tahun yang zaman-zaman dulu ya? Enggak dong, capek gitu. Maka dulu ya. nikmat Sapar mungkin... Yeah. Eh, saparnya lebih enak gitu di rumah apa namanya di atas di atas pesawat apa segala macam sejuk lagi gitu kan mm -hmm. tapi tetap saja hukum itu berlaku sama dia. Yeah. Jadi kita katakan bukan masalah Di saparnya tidak. Iya, yeah, bukan kesulitannya. Tetap, ya. Bukan itu, mm -hmm. bukan itu menjadi hal penilaian utama. Tetapi dilihat adalah apa? Apakah memang dari sisi jarak? Ini sudah yang tobiq Alaihi gitu, sudah layak kepadanya diterapkan hukum sapar itu sendiri gitu. Kalau sudah layak ya terpapar silakan. Meskipun yeah. kita katakan kalau orang yang nggak mau nggak uh, mau dia umpamanya uh, mengambil rusuh itu. itu boleh nggak? Ya gak ada masalah juga. Tapi sebaiknya tetap kita ambil. Yeah. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi saw. Beliau soh kalau sapar itu selalu saja me Mengambil rukhsah ataupun iya. keringanan itu. Iya, iya. Ah, demikian Allah SWT. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan e, terus sebagai penanya dapat dipahami dan juga kita semua. Kembali kita ke pertanyaan, Ustadz. Iya. Ustadz, e, saya seorang tukang bangunan. kadang datang orang minta untuk e, dibangunkan rumah. Dan saya tahu bahwa uang yang e, dibangun orang yang nyuruh membangun mm. rumah itu penghasilannya itu dari hasil riba gitu riba. Ustaz. Nah, apakah saya kena getahnya juga atau tidak Ustaz? Eh, uh, perlu kita jelaskan begini, kita mau uh, apa ya? Klarifikasi lagi. Iya. Apakah memang saudara tukang ini tahu benar bahwa hasil si yang empunya rumah ini 100%, 100 gitu dari ya? riba atau ada sumber lain? Itu satu pertanyaan dulu. Kalau ada sumber lain enggak ada masalah Anda mengambil job itu. Anda mengambil pekerjaan itu untuk, apa uh, tadi bangun rumah ya, iya. nggak ada masalah karena uh, apa namanya ini Anda sebagai seorang pekerja dan hartanya tidak semua total riba gitu mm -hmm. kan, ada yang super halal lagi, iya. itu satu. Yang kedua kita sampaikan bahwa orang yang apa namanya ini membangun rumah ini nggak perlu kita bertanya uangmu dari mana gitu, nggak perlu. Sama iya. seperti kita penjual, penjual kita jual bawang, jual cabai gitu, datang pembeli, eh. Uang mau yang kau mau kau beli ini uang apa? Ini? Hasil, perlu. hasil judi ya. Hasil judi. Enggak kita enggak enggak ini ya, enggak enggak dituntut untuk nanya-nanya kayak gitu. Yeah. gitu. Sama seperti orang beli pisau, kita jualan pisau, pisau dapur, pisau apa? Apa kita tanya ini mau ke apa nih? Untuk mengupas mangga atau membunuh orang? Enggak, yeah. enggak 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 sampai ke situ gitu mm. Kita hukum zohirnya aja. Yeah. Ya namanya kita jual pisau-pisau yang eh, yang wajar lah ya itu kan memang digunakan untuk kepentingan ya mungkin motong sayuran ngupas mangga itu yang biasa saja gitu nggak berlebihan kita Maka kita katakan bahwa kalau anda memang seorang tukang bangunan nggak perlu anda tanya ke ke orang yang ingin memakai jasa anda ini Bap -bap -bap bapak halal nggak uangnya nggak begitu iya. kita dibebaskan aja kalau kayak gitu kita kehidupan kita ini akan sempit gitu loh betul betul akan sempit kita penjual, lah umpamanya. Kita setiap orang yang jajan ke kedai kita, kita tanyai, "Orang pun gak akan mau datang lagi." Gitu, iya ya, kan? Jadi orang gak nyaman, biarkan. Dan memang kita gak, gak dituntut juga dalam agama untuk nanyai orang, gitu. atau walaupun kita dikasih, dikasih apa maksudnya, dikasih duit sama orang. Itu iya, iya. Pada asalnya kan, itu hukum-hukumnya hukum duit dia. Gitu, iya. Kecuali kita ada keraguan, itu soal lain. Iya, kita punya keraguan, ya. Memang keraguan kita ini juga, kecurigaan kita ini mendasar, bukan hanya karena. Uh, ada pertimbangan lain, tuduh lain yang enggak memang yeah. kita mendasar. Memang seperti tadi, kalau emang dia mungkin, dia mungkin tetanggaan sama orang yang bangun yeah. rumah, dia tahu bagaimana sedikit ininya. Enggak ada masalah kalau emang dia istilahnya tahu totalitas itu adalah riba, enggak boleh dia ikut, enggak boleh dia menerima. Apa ini? Yeah. job itu, tapi pastikan dulu, jangan-jangan nanti ada sumber halal dia, enggak yeah. uh, itu aja. Kalau memang ada sumber halal, silahkan. Yang kedua, saya sampaikan tidak perlu kita nanya-nanya. Nggak mm -hmm. ada kita kewajiban kita untuk nanya-nanya orang. Iya, kita pun, kalau mm. misalkan melihat sedikit sekilas mm. tentang kegiatan mereka, ya, kita sebetulnya nggak perlu mencari tahu lebih dalam. Nggak perlu artinya, kalau kecuali memang terang-terangan kita mm. yeah. lihat itu soal lain, ya, kita amar marun yang mungkar, kita tegakkan. Tapi kalau memang uh, kita nggak tahu juga sih gimana dia, gitu, nggak perlu kita kepoin lah. Mungkin dengan bahasa anak muda yeah. sekarang ini, saya pinjam, yaitu nggak perlu ngepoin atau kepoin, yeah. saya nggak tahu nih. Ya, nggak perlu dicari cari ya, gitu yeah, maksudnya. Betul. -betul. Mm. Baik, insyaallah. Allah. Jadi kita pun nggak pusing mikirin hidup orang ya. betul, <laughs> betul, betul. Udah betul. pusing mikirin hidup sendiri. betul, betul. <laughs> Oke, okay, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun Anda berada, kita rehat kembali. Untuk itu jangan kemana-mana tetap ditanya Ustadz. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun anda berada kembali ditanya Ustadz bagi anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0617944282 kembali kita ke uh, pertanyaan Ustadz ya. Ustadz apakah uh, bulan Sofar ada kelebihan seperti halnya dengan bulan Muharram Ustadz ya uh, terkait dengan bulan Sofar tidak ada dalil ya yang mengkhususkannya meskipun kita harus sampaikan bahwa bulan-bulan di dalam Islam ini kan ada hmm. ada 12 bulan juga ya sebagaimana Allahu Azza wa Jalla tegaskan di dalam surah At-Toba ayat yang ke-36. Inna iddat asyhurin inda Allah syahram fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ya eh, apa namanya ini hmm. pada ketetapan Allah itu ada 12 bulan ya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan itu minha arba'atun hurum ada yang 4 bulan yang diharamkan yaitu bulan Uh, hmm. Dhul ada, Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab. Nanti Rajab di nanti ini kan masih kita sopar ya. Nah gitu. Empat bulan ini bulan yang diagungkan dimuliakan oleh Allah dan kebaikan dilakukan di situ tidak sama dengan kebaikan yang dilakukan di luar bulan empat ini. Uh, iya. Kecuali bulan Ramadan <tuh> soal lain lagi ada dalil-dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan ini meskipun dia banyak keutamaan tapi dia bukan bulan yang haram. Uh -uh. Bulan diharamkan itu berarti diharamkan berperang di situ. Uh -uh. Ah gitu kan. Nah terkait dengan bulan Sopar tidak ada dalil yang mengkhususkannya, tapi tidak ada juga dalil yang mengatakan bahwa itu adalah bulan yang sial, bulan yang sial, bulan yang uh, merugikan dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang banyak juga orang kadang-kadang beriktikad hmm. ataupun berkeyakinan yang batil terkait dengan perkara ini. Mereka mengatakan bahwa bulan Sapar itu bulan kesialan, bulan yang tidak ada keuntungan di situ. Maka mereka nggak mau menikah di situ, nggak mau mereka bersabar, nggak mau mereka memulai bangun rumah nggak boleh menikah, kenapa? karena mereka menganggap bulan ini adalah bulan yang uh, bulan yang uh, sial. Yeah. ini nggak benar. semua bulan-bulan itu adalah kebaikan, baik. ya tinggal bagaimana kita menyikapinya, tinggal bagaimana kita uh, apa namanya ini uh, memaknainya itu. Kalaupun kita dapat sesuatu hal yang buruk di bulan Sopar ini, udah itu takdir Allah dan nggak nggak usah dihubung-hubungkan dengan bulan Safar ini. Iya, ini karena bulan Safar. Gak ini. ada itu takdir Allah mau wa <tuk> wajah. Mau di Safar, mau di apa, kalau Allah menghendaki bagi kita itu bisa. Terjadi. Toh yang Bukan. lain pun ada yang nggak ada yang selamat gitu ya. Nah, eh, iya, makanya saya katakan ini nggak ada hubungannya. Udah iya, itu yakini, imani bahwa itu ketetapan dari Allah. Kalau dimanapun kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan, nggak bisa ngelak kita. Iya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah dan itu harus dilaksanakan, <tuh> harus terjadi gitu kan. Jadi intinya bahwa tidak ada dalil yang memberikan keistimewaan di bulan Sopar juga tidak ada dalil yang mengatakan bulan Soparnya bulan sial. Ini nggak boleh. <tuh> ah, gitu. Dia sama seperti bulan-bulan lain. Nanti akan ada Rabiul Awal, ada Rabiul Thani, ada Jumadil Ula, Jumadil Thani, dia akan sama dengan kedudukan itu. Kecuali bulan yang saya pengen tadi ada empat bulan yang diharamkan kemudian ada satu spesial yaitu bulan Ramadan. Ya. Ah demikian, walaupun Baik, terima kasih atas e, jawabannya. Baik, e, sahabat musim masih ada waktu, silakan bagi anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Ustadz, saya seorang wanita hamil mm -mm. dan sering berpuasa sunnah sebelum hamil. Ustadz, apakah ketika saya sudah hamil ini boleh meneruskan puasa sunnahnya atau bagaimana, Ustadz? Ya jadi terkait mm. dengan wanita Hamil yang ingin melaksanakan ibadah sunnahnya yeah. Ini harus dipastikan ke dokter mm -mm. Dipastikan ke dunia medis mm -hmm. Atau ke dokternya dulu Dokter kandungan terutama Apakah ini tidak mengganggu Kehamilan, kehamilan. Ya. Kalau memang tidak mengganggu silahkan gak ada masalah Kalau memang itu mengganggu ya mungkin Kita tahu lah ya orang hamil ini kan butuh asupan gizi yang mungkin bertambah lebih bagus gitu kan gitu ya. karena kan udah satu udah udah jadi dua orang di dalam yeah. kan itu jadi bukan hanya istilah orang berbadan dua iya yeah, betul nah, karena istilah orang begitu kalau di kampung-kampung berbadan dua ya hamil ya itu tuh e, harus dipastikan dari sisi medisnya kesehatannya kalau emang itu aman silahkan gak ada masalah boleh yang biasanya kalau orang yang lagi hamil dia tidak haid nah, jadi mungkin dia mungkin membaca peluang itu gitu yeah. kan lebih bebas gitu nggak uh -uh. ada masalah intinya bahwa Uh, perhatikan dari sisi medis dan kesehatannya kalau mereka uh, mengatakan itu aman ya nggak ada masalah ya silakan aja. Iya. Ah uh, begitu Allah taala. Baik Allah Nah Ustaz ini terkait keadaan-keadaan keadaan seperti ini gitu Ustaz. Ketika wanita misalkan uh, rajin berpuasa hmm. namun ketika hamil malah uh, tidak bisa banyak berpuasa. Hmm. Kemudian setelah melahirkan Uh, yang biasanya murojaah atau membaca Al-Qur'an satu juz sehari tapi mm. karena disibukkan dengan anak-anak mm. akhirnya eh uh, kebiasaan itu berkurang Ustaz. Apakah ini sebuah kerugian atau tidak Ustaz? Karena kan di sisi lain mengurus anak sebuah kewajiban gitu. Betul. Jadi memang uh -huh. begini, orang kadang-kadang apa ya? membanding-bandingkan. Yeah. Ini enggak kita mungkin hari ini, kita kesempatan untuk baca Al-Quran mungkin sedikit agak-agak terganggu karena yeah. ada kesibukan lain yang lebih besar, yaitu uh -huh. mengurus anak-anak. Yeah. Mengurus anak-anak itu pahala besar, loh. Uh -huh. makanya saya katakan, para istri ketika menyuci pakaian suaminya, menyuci celananya, bajunya, uh -huh. ya, singlet-singletnya, segala macam, kalau dia melakukan itu karena Allah dapat pahala, dia. Tapi kalau lakukannya sambil-sambil uh, muka, apa namanya ini? muka marah, Menutuh, itu. Guru tua itu justru dapat dosa dia. Yeah. Nah, itu maksud saya bahwa seorang ibu ketika dia mendidik anaknya dengan baik, mereka tumbuh sehat, besar semuanya, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi para ulama, berapa pahala yang akan dia dapatkan oleh seorang ibu dan ayahnya? Ini, yeah. ini bukan perkara mudah. Akan lebih banyak dia dapatkan ketimbang dia nanti membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau baca Al-Quran kan sendiri dia melakukannya. Betul betul. Bagaimana pula nanti kalau anaknya tiga tiganya membaca Al-Quran sekali? Satu menit saja udah berapa pahala yang dia dapatkan. Kalau uh -huh. dia sendiri, Cuma sedikit ya. Uh -huh. Ah, gitu. Jadi, artinya yang mau kita lihat ini, itu adalah anak-anak, amanah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dan dibesarkan. Nantinya, kalau mereka ini, masya Allah, luar biasa menjadi anak soleh dan soleha, uh -huh. ini adalah amal jariah. Iya, kadang itu, Ustaz. Hmm. kadang maksudnya ada be, di hati, itu bertanya-tanya seperti itu. Kok dulu hmm. saya lebih rajin, kok sekarang setelah menikah. Gak agak berbeda, gitu. jangan ragu mengurusi suami mm. itu. adalah pintu surga bagi istri, yeah. itu pintu surganya. Maka kata Nabi SAW, huwa jannatuki au naruki suami itu, itulah surgamu atau nerakamu." Yeah. Artinya, lihat suami Anda di hadapan suami, apakah suami ridho kepada Anda, apakah suami senang kepada Anda, apa tidak? Mm -mm. Kalau suami Anda senang, mm. suami anda masya Allah, sangat gembira dengan Anda menyambut anda dengan baik. Bergembiralah bahwa pintu surga sudah terbuka dengan menganga. Tapi ketika suami ditanya bahwa suami nggak hmm. ridho, masih banyak kesalnya sama anda, masih mungkin marah, Nah ini perbaiki akhlak, perbaiki ketaatan. Karena kalau seorang istri, seorang wanita sudah menikah dengan suaminya, ketaatan terbesarnya setelah kepada Allah dan Rasulnya bukan kepada orang tua yang kepada, tapi kecuali kepada suaminya. Yeah. Setelah dia ketaatan kepada Allah Rasulnya, setelah ketaatan kepada Allah Rasulnya, ketaatan terbesarnya adalah kepada. Suaminya bukan kepada orang tuanya. Dalam perkara ma'ruf, iya. nah, ini perlu kita garis bawahi Demikian, Allah ta'ala. Baik, insya Allah, terima kasih atas jawabannya. Sebagai pertanyaan penutup, Ustaz, iya. di kesempatan hmm. ini, Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika anak saya sudah berani pacaran? Ustadz? Kalau anak Anda sudah berani pacaran, nikahkan aja. Ngapain lagi banyak tunggu-tunggu? Iya. Ketika memang mereka ini sudah layak untuk menikah. Dalam Islam ini ya, yang namanya orang dewasa itu bukan ukurannya umur 20 tahun, tidak. Ukurannya itu mimpi basah kalau laki-laki itu 15 tahun. Memang pemerintah saya kira memberi batasan ya. Kalau di bawah 20 tahun dia masih apa ya? Masih di bawah umur yeah, istilahnya. belum Belum-belum masuk kategori uh, Belum dianggap mereka. dewasa ya. Yeah. Meskipun dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama itu udah terlalu tinggi itu. Mm -hmm. Karena 15 itu sudah sudah sedang sudah selesai itu, sudah dianggap dia yeah. mukallaf gitu kan. Kalau wanita mungkin lebih jauh lagi. Yeah. Mungkin dia 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, itu sudah haid semua mereka ini, udah 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 dewasa gitu. Yeah. Artinya bahwa kalau anaknya sudah mulai pacaran, dilihat. Kalau apakah anaknya sudah layak untuk menikah? Oh masih layak, belum ustadz masih studi segala macam. Halangi, hindari dia. Putuskan semua sarana prasarana untuk menuju pacaran tadi. Handphonenya disita, jaraknya mungkin dijauhkan atau dimasukkan dia ke pondok umpamanya. Agar ini tidak 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 apa namanya ini tidak terjadi terus komunikasi yang seperti ini. Karena kalau terjadi komunikasi seperti ini, akhirnya nanti bisa zina dan lain-lain. Kalau memang layak anaknya udah, Bismillah kan aja udah. Yang penting calonnya soleha baik budi ya bisa hmm. menjadi menjadi calon hmm. ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti bagi cucu anda ya udah sudah Bismillah kan aja yeah. nggak perlu istilahnya wah harus bertitil orang kaya harus sarjana itu nanti sampai kiamat juga kadang-kadang nggak ketemu yang kayak gituan yeah. terlalu banyak milih saringannya terlalu ketat apapun nggak ada masuk mm -mm. <laughs> begitu ya Allah taala. Allah. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada waktu kita sudah habis di kesempatan ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut bergabung dan juga mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga Ustadz jazakallah khairan atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikan menjadikan ilmu dan menjadikan kebaikan bagi Anda. Amin. Alamin. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah. Akhir kata saya Fatur Rahman, mewakili kru kerabat yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>